Pacari putri almarhum UJ, Adab Egy Maulana Fikri saat ngapel bikin salut. Pesepak bola yang bermain sebagai gelandang Dewa United Egy Maulana Fikri diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan Adiba Kenza, putri almarhum Ustadz Sefri Al-Bukhari alias UJ. Hubungan mereka pun kerap menjadi sorotan, terutama adab dan sikap keduanya saat bertemu. Baru-baru ini, Egy dan Adiba sama-sama mengunggah foto kebersamaan mereka saat merayakan ulang tahun Egy. Perayaan ulang tahun Egy dirayakan di sebuah restoran yang diduga berada di sebuah gedung pencakar langit. Sebelumnya, mereka berdua juga beberapa kali mengunggah foto kebersamaan mereka dalam sejumlah acara. Ada pula foto Egy dan Adiba sedang hangout. Kemudian ada juga foto Egy dan Adiba saat berkumpul bersama keluarga Egy. Secara keseluruhan, gaya pacaran mereka terlihat elegan. Bahkan mereka tidak pernah terlihat terlalu menempel dan bersentuhan. Dalam beberapa foto, Egy dan Adiba terlihat memberi jarak di antara tubuh mereka. Untuk informasi, Egy Maulana Fikri merupakan seorang pemain sepak bola yang lahir di Medan 7 Juli tahun 2000 yang kini berusia 20 tahun. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Syarifuddin dan Asfiyah. Ia memiliki saudara yang bernama Yusri Al-Muzaki dan Afifah Tahira. Egy Maulana Fikri pernah bermain untuk klub Polandia, Lechia Gladbach sebagai penyerang. Sejak kecil, ia hidup dan tinggal di lingkungan keluarga yang menyukai sepak bola, kemudian membuatnya untuk menyukai sepak bola. Ia terus mengasah kemampuannya untuk bermain sepak bola.